Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala man rahmati wa rahimah ini amin. Wa alam ketahui olehmu anna syekhul kamila bahwa syekh yang sempurna, guru yang sempurna, huwallazi dialah yang dapat yufiduhu memberikan faedah kepada murid. Jadi guru yang sempurna, guru yang bisa memberikan faedah kepada muridnya. Bihimmatihi dengan semangatnya. Jadi guru ini bisa memberikan semangat kepada muridnya. Ini guru mursyid. Jadi semangatnya bisa ketular itu, bisa menularkan. Wa fi'lihi dan perbuatannya, wa qawlihi dan perkataannya. Jadi perkataannya beliau bisa memotivasi. Wa ya'fazuhu, dan guru yang sempurna, guru yang menjaga muridnya, fi hudurihi, pada waktu hadirnya. Ini namanya hadirnya. Guru selalu menjaga muridnya. Wa ghaibatihi, dan pada waktu ghaibnya. Enggak ada guru tapi muridnya masih tetap kejaga. Gurunya selalu menjagai muridnya walaupun gurunya enggak kelihatan di situ. Lagi pergi. Muridnya selalu merasa kebimbing oleh gurunya, guru mursyid. Masya Allah. Mau berbuat maksiat, ingat guru, jadi enggak jadi. Mau berbuat nipu, ingat guru, jadi enggak jadi. Mau malas-malas, ingat guru, enggak jadi. Tuh. Sifat guru mursyid begitu. Guru yang memberikan petunjuk. Jadi walaupun gurunya enggak ada, dia selalu menjaga muridnya. Muridnya selalu ingat sama gurunya. Itu ada guru yang begitu. Imam Ghazali punya guru Abu Bakar Al-Warraq yang sangat-sangat beliau banggakan. Saking bangganya, setiap kali beliau menulis dalam kitab yang terakhirnya, Minhajul Abidin, itu kitab Imam Ghazali yang terakhir karyanya, kalau beliau mengatakan qala syaikhuna, saking bangganya beliau sama gurunya, itu adalah gurunya Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Itu mengingatkan beliau tuh selalu. Jadi Imam Ghazali kan besar namanya. Beliau tetap masih punya guru. Walaupun tinggian muridnya sama gurunya. Apa terkenalan muridnya sama gurunya. Jadi ngaji kita sama seorang guru tidak merendahkan harkat martabat kita. Jadi duduknya kita ngaji sama seorang guru tidak merendahkan harkat martabat kita sebagai seorang guru. Seperti Imam Ghazali, bahkan terkenalan Imam Ghazali sama gurunya. Masya Allah. Imam Syafi'i, beliau duduk ngaji sama Imam Sufyan As-Sauri. Terkenalan Imam Syafi'i. Jadi duduk kita ngaji sama seorang guru, tidak merendahkan keguruan kita. Wa in kana al-muridu ba'idan, dan jika ada muridnya itu jauh, an syaikhihi dari gurunya, min aisul makanu, dari sekira tempatnya, falyatlub minhu isyaratan kunyatan, maka hendaklah dia
tuntut daripada gurunya isyaratan kulliyatan, akan isyarat yang global, yang menyeluruh, ya, global kulliyah. Oh, jauh dari guru, minta diisyaratin sama gurunya, dinasihatin. Fima ya'ti, pada apa yang akan datang, min amri wa yatruka. Wa yatruku. Daripada perkaranya, dan dia tinggalkan. Ya, apa yang dilarang. Min amri, daripada perintahnya. Gitu. Wa yatruka, dan dia tinggal, wa yatruku, dan dia tinggalkan apa yang dilarang. Wa adarru syai'in 'alal muridi, paling bahaya sesuatu atas seorang murid terhadap guru adalah taghayyuru qalbi syekhi 'alaihi, berubah hati gurunya kepadanya, guru mursyidnya hatinya berubah kepadanya, tadinya cinta jadi enggak cinta. Walau ijtama 'ala islahi, sekalipun jikalau berkumpul untuk memperbaiki hati gurunya. Ba'da zalika, setelah demikian itu, setelah gurunya hatinya berubah sama tu murid, masyaikhul masyriqi wal maghribi, syekh-syekh dari timur dan barat, untuk memperbaiki hati gurunya, lam yastati'uhu, niscaya mereka enggak mampu itu. Illa ayyardo anhu syekhuhu. Kecuali gurunya redha kepadanya, kepada muridnya. Tapi saya pesan kepada kamu, selalu redha kepada murid, sebangor apapun muridnya, ya. Ustaz Obi. Sebangor apapun muridnya, redha. Jangan ada benci, jangan ada sumpah ini. Jadi walaupun bagaimana murid kita, kita redoin sebagaimana orang tua. Itulah yang disebut orang tua, penuh maaf sama anak, walaupun tuh anak jungkar balik. Bangor banget tuh bocah umpama. Orang tua yang sejati selalu memaafkan. Bahkan kadang orang tua saking baiknya yang diperhatiin yang itu tuh, yang bikin ulah mulu. Kadang ini itu orang tua yang sangat baik begitu. Jangan kita keselin, benci, jangan. Doain biar selamat. Guru yang baik mungkin. Wa'lam, ketahui olehmu anna'u, bahwasanya yang bagi lil murid, sehingganya bagi seorang murid, allazi yatlubu syekhan, yang ingin mencari seorang guru, guru mursyid, guru yang dapat memberikan petunjuk, alla yuhakkima fi nafsihi, bahwa tidak ia memutuskan pada dirinya, kullaman yuzkaru bil masyikhati, setiap orang yang disebutkan dengan keguruan, watas sedikit muridina, dan menjalankan muridnya. Artinya apa? Seyogianya bagi seorang murid yang ingin mencari guru untuk mendidik, membimbing dirinya, itu janganlah dia angkat seorang guru hatta ya'rifa ahliyatahu, sampai dia mengetahui akan keahlian guru itu. Ya, jadi enggak sembarangan mencari guru, guru mursyid, jangan sembarangan, sampai dia tahu akan keahliannya, kefikihannya, ketauhidannya, kesufiannya. Terus kalau umpama ada yang kurang, fikihnya kurang, ya ini berabe ntar ngomongnya sembarangan. Kayak zaman sekarang begitu. Makanya kita kalau mau ikut tarekat tuh bagus. Saya juga orang tarekat, tapi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kalau nabi palsu banyak enggak kira-kira?
Nabi palsu banyak nggak? Banyak. Kalau mursyid palsu lebih banyak lagi, kiai palsu lebih banyak lagi, ustadz palsu. Jadi jangan sembarangan. Masya Allah. Wahya jatami'a dan berkumpul alaihi atasnya kalbu oleh hatinya. Yakin jadinya. Yakin maksudnya. Wa kadzalika dan seperti demikian itulah yang bagi li syekhi tidak seyogianya bagi syekh idza ja'a al muridu apabila datang seorang murid ada seorang pengen jadi murid beliau. Yatlumu tariqah murid itu pengen menuntut tariqah ayasmah tidak seyogianya dia maafin begitu aja. Lalu baginya dia ya dengan ya dengannya jadi murid min qabli sebelum ayah tabira sidqahu fi talabi sebelum gurunya menguji akan kejujurannya kebenarannya pada menuntutnya. Jadi diimtihan dulu ada orang datang sama kita mau jadi murid kita uji dulu lulus apa kagak. Uji kejujurannya, uji kebenarannya, mau jadi muridnya kira-kira benar apa kagak. Uji kebenarannya, kejujurannya di dalam mencari guru. Ya, ada orang datang minta ditalkin. Jadi kalau di sini suruh uji dulu, jangan langsung ditalkin aja. Diuji dulu. Ngaji aja dulu. Minta ditalkin, ngaji aja dulu. Kuat enggak itu? Jadi saya ada orang banyak datang sama saya minta ditalkin, kata saya ngaji aja dulu. Lama-lama jadi lupa, enggak ada, ya, berarti enggak lulus itu. Ngaji aja dulu. Banyak orang lupa diri. Wasiddati ta'atusi dan sangat rindunya ilaman yadulluhu ala rabbi kepada orang yang menunjuki akan dia atas Tuhannya. Wa hadza kullu fi syekhi tahkimi ini seluruhnya pada syekh tahkim maksudnya syekh mursyid. Waqad syaratu sungguh mereka telah memberikan syarat alal murid di atas murid ayyakuna bahwa ada murid itu ma'ahu bersama gurunya kal mayyiti seperti mayit. Jadi guru sama murid tuh ya muridnya seperti mayit. Gurunya seperti orang yang mandiin, nurut aja. Jadi kita sama guru tuh begitu. Nurut. Baina yadayil ghasili seperti di hadapan orang yang mandiin wakat tifli ma'a ummihi dan seperti anak kecil bersama ibunya nurut aja. Ya, nurut aja. Apa kata gurunya? Contoh kecil aja umpama. Ya, dulu guru kita kayak Mahfuz ya, ketika hatam kitab beliau nanya kira-kira ini hatamnya, hatam ini gantinya apa nih? Ya, saudara kita jawabnya kitab anu gitu. Lalu beliau tanya kepada saya bagaimana guru aja? Bagaimana guru aja? Beliau pilih jawaban saya, bagaimana guru ya? Akhirnya beliau pilih itu kitab ini aja. Begitulah kita bersikap kepada guru. Insya Allah apa yang beliau pilihkan itu yang paling tepat. Iya. Dan kita yang ngaji walaupun udah itu kita udah ngaji udah bolak-balik ngaji aja terus. Itu saya ngaji sama beliau itu udah kali bolak-balik itu. Kitab itu udah bolak-balik di Rawabuaya udah berkali hatam
tapi tetap ngaji. Semuanya itu. Iya. Tafsir jalan lainnya juga udah bolak-balik itu ngaji. Tapi tetap saya ngaji aja tetap. Iya, apa Riyadhus Shalihinnya itu udah berkali-kali bolak-balik itu. Tetap ngaji. Kita apa? Cari berkahnya. Cari berkah. Dan kita ngaji kayak orang belum bisa. Cari berkah. Ya, jangan bosan apa yang diingini oleh guru. Bosan yang begini mau ganti aja. Udah baca. Jangan. Wala yajri hadza fi syekh tabarruk, dan tidak ini pada guru tabarruk. Jadi ada guru tabarruk, ada guru taslik tadi. Ya. Ada guru yang tabarruk kita cuma ngambil berkah aja sama beliau, datang ngambil berkah. Ada guru yang kita minta dibimbing oleh beliau. Wa ma makana qasdul murid at-tabarruk, dan kapan-kapan maksud murid mengambil berkah duna tahkimi, tidak ya tahkim, tidak ya menetapkan, tidak mendidiknya dalam ibadah. Fakullama aksara min liqa'il masyaikhi wa ziyaratihi wa tabarruka bi imkana ahsana, maka setiap kali dia itu memperbanyak daripada jumpa kepada gurunya dan ziarah kepada gurunya ya, dan mengambil berkah kepada mereka gurunya, itu lebih baik. Jadi memang ketika kita ketemu guru, ketemu guru, ketemu guru, ketemu guru, ngambil berkah itu sangatlah baik. Wa idza lam yajidil muridu syaikhan, dan apabila seorang murid tidak ketemu guru, fa alaihi, maka wajib atasnya bi mulazamatil jiddi wal ijtihadi, senantiasa sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, ma'a kamali sidqi, serta sempurna jujurnya. Enggak ketemu, mama dia mencari guru yang benar-benar bisa membimbing dia. Fil iltijai, di dalam minta perlindungan ilallah, kepada Allah, wal iftiqari ilaih, dan ya merasa fakir butuh kepada Allah. Fi ayyu qayyidu la'u man yursidu, pada bahwa ya Allah menggenggam untuknya orang yang ia beri petunjuk akan dia. Ayu qayyidah, ya serahin lah, maksudnya begitu, orang yang akan memberi petunjuknya, mencari guru. Kita mau guru kan gitu, kita serahin biar kita ini digenggam oleh beliau. Fasaufa yujibu, maka nanti akan dia jawab, maka akan menjawab akan dia, man yujibu, orang yang menjawab, al-muqtarra, orang yang sedang ya madarat, orang sedang membutuhkan pertolongan. Wa yasuku ila man ya'khudhu biyadihi min ibadi, dan dia menuntun kepadanya orang yang mengambil dengan tangannya daripada hamba-hambanya. Wa qad yahbisu ba'dul muridina, dan kadang ya mengira ba'dul muridina, sebagian murid, annahu bawasanya la syaikha lahu, mengira ya, sebagian murid bahwasannya dia enggak punya guru. Fatajiduhu, lalu dia dapati dia, lalu engkau dapati dia, yatlubul syekh, dia menuntut seorang guru, walahu syekhun, padahal dia tuh udah punya guru. Dia bilang dia enggak punya guru, padahal dia punya guru. Lam yarahu, yang dia enggak bisa lihat gurunya. Yurabbihi, yang sedang membimbing dia. Binazori, dengan pandangannya. Wa yura'i, dan dia peliharanya. Bi'aini inayati, dengan mata perhatiannya. Wa huwa la yas'uru, dia enggak sadar kalau dia lagi dibimbing. Masya Allah. Ya. Jadi ada yang bimbing. Bagaimana tuh yang begini? Jadi selalu ada isyarat buatnya. Mau kesini, dibimbingnya. Mau kesini. Selalu ada isyarat. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, tunggu isyarat dulu. Itu ada orang begitu, Pak.
Jadi belum mau berbuat sebelum ada petunjuk. Wa inda tanasufi ma za'aba illa sidq illa sidqu. Dan ketika bersetengah, apa tidaklah ia pergi kecuali kejujurannya, kebenarannya. Ya. Artinya ini bergantung kepada kesungguhannya di dalam mencari guru. Wa illa jikalau enggak, fal masyaikhul muaqqiquna maujuduna. Jikalau enggak, maka guru-guru yang muaqqiqun itu maujuduna, ada. Enggak ketemu, sesungguhnya hakikatnya ada. Walakin subhana, akan tapi maha suci, man lam yaja'alid dalila, orang yang tidak menjadikan dalil ala awliyai, atas wali-walinya, illa kecuali min aizu dalilu alih, dari sekira dalil atasnya. Walam yusil ilaih illa man aroda ayusilahu ilaih, tidaklah dia dapat menyampaikan kepada mereka kecuali orang yang ingin sampai menyampaikan dia kepadanya. Ya, jadi kita ya mesti memang mencari guru yang benar-benar guru. Enggak boleh kita enggak punya guru. Ya, alhamdulillah kita ngaji di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.